Yo 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 yo, what's up guys? Kembali mbak, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau nunjukin lu ini apa senjata kiri huri. Gua ini mau nunjukin yang pertama ini buff penet 4 Kayak mati aku. akurasi 8 sama stun rate Pisau. 4. Oke. Kita coba dulu ya. Ini di full dev 16. Oh bentar bentar bentar, outclan dulu ya. Okay, come. Kita lihat berapa ini masuknya damage di gua habis makan ini. Strength 1 jembat. Sebelas guys, ini ya ini full dev 4, 16 ya. Oh anjing. Kita lihat pakai skill 47. Oh. Kita lihat 77 guys. Oh. Anjing dan kita lihat ya 47, kita balik ke senjata yang kedua ya. Senjata yang kedua penet 4 akurasi 11. Karena gua nggak mau PvP ini, cuma pakai dev berapa ya? 14. Kita lihat senjata yang kedua ya. Kita lihat senjata yang kedua. Oke. Tadi 47, 11, 48 guys. Kita 47, 170, 48. Oh, 139. 139 ini buff akurasi ya. Sekarang kita ke yang ketiga, penet 4 attack 4 akurasi 8. Kita coba guys, jumat semakan ya. Ini oh 11, kita skill 75, lumayan sakit. 51 kita lihat. Oh 146 yang senjata attack box sama akurasi penet 4 lumayan sakit ya. Kita coba lihat yang ini, ini udah akurasi, ini full akurasi ya. Kita coba tadi ada penetrasinya. Attack ini pakai attack biasa 34. Lima empat bu dan bukan ini tadi. Jadi kesimpulannya yang paling sakit ini ya. Oh ini. Nah. Nah, berat 4, attack 4, akurasi buff 8. Jadi ini attack 4 itu di apa ya. Ini tulang sabertooth. Sabertooth ya kalau salah. Sekarang kita ganti yang gua mau coba one damage. Ini one damage ini berapa tadi ya? One damage. Efeknya nggak tahu sih. U100. Lumayan ya. 59. Kita coba masuk
20 Eva ini ya. Coba. Eva lagi. Kalau gitu kita coba. Ini ya. Ya. 24 itu Eva ya. Pasti. Coba lagi. Iya, iya. Gimana ya? Ini kita lihat berapa? 96. 96. Itu oh, lumayan ya. Oh, tapi tadi sakitnya Jangan tadi ya sulit. sampai Palu. 100. Palu. Palu. Sekarang Palu. kita lihat yang ini Palu. 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 Kita coba Palu pernah 8, akurasi 8. 140 ya. Kalau pakai skill 75, 100, 78, 123, 123 masuk berarti dari semua ini. Ya tentu saja penat 8 ya yang paling sakit, tapi kita coba yang ini penat 4, akurasi 8, kita 4. Kita coba. Kita coba ini anak-anak pada ngumpul ya, kita coba lagi sekali lagi 51 lumayan 70 51 lah 81 ya 10 itu Eva. Anjir. Johnson Ini kita lihat Ayo yang kena di jalan-jalan ada belas nggak masuk kok. Ini tadi akurasi 8. Oh, sorry, sorry. Satu nggak masuk ya. Kalau masuk berapa ya? Kalian 146. 146 berarti setara hampir setara sama dengan 8 ya. Oke, masuk. Sekarang gua tadi ini janji ini sama anak-anak dari Clan Buffett. Goyang dulu, goyang cok, goyang cok. Lanjut PVP. Gua pakai ini ya, pakai war equipment. Kita coba guys. Numbers. Kena down. Oh, sorry, sorry, sorry. Kepalanya belum ada. Anak-anak udah pada rusuh anjir. Ini gua pakai dev 16 14 knockdown resistance dev 12. Gua mau testing PVP pakai yang ini. Kita attack attack anak-anak ya. Dia mati, guys. Kita coba lagi.
Kita kejar guys, kita Ya, kejar coba guys, tafalin kita sama kejar tanda ya, umum sorry ya. bahasa Arab, apalagi nggak bisa lagi. Gua lah rada noob ya. Kalau PVP. Aduh. Coba-coba tanda umum ini Alright. kalau sama nggak bisa lagi. Single lagi. Ini member baru ya. Coba lihat. Itu member baru ya. Sekarang kita lanjut PVP sama anak-anak. Sorry, sorry, seru-seruan. Jadi kesimpulannya gini guys, di sini tuh gamenya ini ya, game bertahan hidup. Jadi lo yang punya senjata keren, lo pasti jago main di sini. Punya FPS keren, lo pasti jago di main di sini ya. Intinya lo harus sabar terus rajin kita gitu aja sih Rajin. ya. Sekian dulu dari gua mau lanjut PVP sama anak-anak. Jadi thank for watching, like video gue kalau lu seneng, dislike kalau lu nggak seneng. Terus kalau ada saran, kritik, lo komen aja di bawah. Dukung channel gua terus. Semoga channel gua berkembang. And bye-bye.
Thank you.
Thank you.